Ibu bangga namun maka dia akan menguntah yang konek suara anak muda yang kali nggak mau pulang malam mak yang kali nggak ada di tuan anak. Nah tali induk nama ada anak kali mau dipurah di bangga nak kali apa nak naik pasir untuk tak ngejantung nih. Maka dia menguntah yang biasa di pasir ulangi batin anak yang sebab batin induk. Ada tujuannya dibaca di salam yang kata lu tujuannya adalah engkau tuh pak pernah sah aku malah talar induk narik bukan karena kena anak. Tanggapan ni mata tu, untuk bapak. Eh, maka betul, hati dulu. Malah setengah tak punya kata. Ah, betul betul betul. Sedih, nak ke bapak nanti. Malah setengah masa mungkin pada kata. Coba telpon, telpon yang nak nak alu yang kata. Ui masa betul men. Indok nak misa ni, dapat simulang di batinnya. Ia biar kau bapak kui tak tinggal nak misa katil lo. Dan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Imam Desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para hadirin hadirat jamaah Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan ada kudepungan dari dalam na'iwan utumah barakai menjadi sabar nasabari dapat dekungan kipun Allah Ta'ala mati dari dalam nasur Bapak Masina. Amin. Kalau ibu-ibu ditanya, kok kita tak masuk ibu? Tapi ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, nah celi-celi diranaka, kebanyakan yang dilihat Nabi dalam neraka itu laki-laki atau perempuan? Ya, makanya makhluk rewi sesama pun remega. Tapi namun di remega, kota jatuh iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dinengkan kejadian riolona dan niya dimungkinna hari angkanenna pura terjadi remita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu dimulai dari peristiwa yang dialami oleh Nabi di mana Rasulullah itu sedih. Jadi dia pun kesara itu hal biasa. Dek minawat niki tanpa liwal liwa masara. Apa kata iya ro? Nagala pulau masara di nanulim mandrele dan kanan rono alalena. Nah iya ro nadipta mati na masara pertama mati benena. Kira-kira ibu, kok mati di mati masara mati walaupun? Masyarakat sama kasat di dunia ini. Yo bagaimana bapak-bapak di dunia? Komati bini sama tu kok masyarakat ini? Ya roh jawaban ke bapak-bapak dan itu di dunia ini mati kok anak diri sama masyarakat ini yang kita ada. Tapi kenapa Nabi SAW sedih? Nah sama iro bini dan kita memang luar biasa. Penyandang dana Rasulullah, bahkan Khadijah berkata, ya Rasulullah, pakai warang perakku di agama aku Allah Ta'ala. Ia boleh narik ucapku warang perakku, kaimiku burukku, narik umate ke alim kukukku yang mampu tewe, nengapa masyur di jembatangi, namasair di jembatangi, nolak pasukan naselengi, untuk mempertahankan agama Allah. Omur besar, namun kukukukuk, karena sedekat. Jadi itu bini yang minta
sogi warapan, penampilannya sederhana, hartanya untuk agama Allah. Yakub ini tak ditomana nasogi, penampilannya taliwaliwur gedingnya luar biasa. Ya, kok juga butingin bilang. Ya. Tetapi kalau kelengannya gedingnya luar biasa. Maka pantas Nabi sedih. Bahkan benena Nabi Tayasannya Khadijah, dia tak boleh suruh-suruh lakainya. Satu ketika Khadijah, Rasulullah, kemudian Fatimah anaknya. Apa kata Khadijah, wahai anakku Fatimah, yang kumati kamatuna pada manina ambutuna, agar surban yang dia pakai, ia rumatuna berkurakan pada manina ambutmu. Maka dia minta, wahai Khadijah, manina anak tak sinta padat. Mana ternyata langsung dan kemaka aku sudah peta. Ya Rasulullah, mawiri ke matana, ke masiri, ke suruh, ke suruh Allah Ta'ala. Ya Filipina, deh, mawiri suruh. Pokoknya nato mesu, mato nutri, wai, halingan ke apa, halingan ke apa, ya pokoknya dia halingan, maka lisi. Itu anak kejalowi, amin, tanam kalau sadar. Padahal anu cinti muat. Maka pantas Nabi sedih ketika meninggal Khadijah. Yang kedua, beliau sedih karena meninggal pamannya. Apa yang mereka Nabi Ta, Abu Talib mati, yang pala piarona Nabi Ta, bahkan tertulis sebuah kertas di dinding Ka'bah, siapa yang mengganggu Muhammad, ia tewas. Amorena mati Nabi Ta. Tapi angkatu amorena Nabi Ta, riasanya Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, ia tertulis sampah, peko jarana, namun amorena. Bahkan dia berkata, siapa yang mampu membunuh Muhammad, boleh diserang unta. Ini kira amore nama tu Nabi Ta. Jadi maka tu kehidupan ni bapa ibu angkat tu amore melo kita di Madeji. Tapi angkat tu amore kilo Muhammad lembur kaki. Pada matu tu balik boleh angkat tu balik bola. Ia nak sanggar kalau dia kincet. Tapi angkat tu balik bola namun dia nan luar ini akan angkat tu. Oh ibu. Oh ibu, yeah. Ega mega kalau ibu lantang, ia mau bersih atau makan dia? Ikum ka ada gata sanggarata nika kagere paling boleh makan dia atau mau bersih? Waktu mana buah? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berikan kue ini? Itu pertanyaan Aisyah kepada Nabi. Nabi menjawab, berikanlah kue itu kepada tetanggamu yang paling dekat pintunya dari pintu rumahmu. Dan akan ia membersih malam, hanya boleh dimakan dia. Aku tahu ini diri dia saja bersih. Nah ia tahu bersih, membersih toko yang kita makan di kota toko ini. Apa saya memberi bukan karena ingin dibahas, tapi saya memberi agar kemudian menjadi motivasi bagi kamu. Makanya kau kembali mulai tali lepet ini, cuman lagi ada ikut sisa boleh ini. Saya sering contohkan tomak bali bola pak perlu lipat sembroni tomak perlu lipat di mana kan kadang-kadang kita pakai lipat pakai malam tu padahal mak perlu kalau lipat nah yang perlu kita kurai bali bola pak kue ini sisa juga pasai bali lipat nenap kata jadi bola nanti sedek lipat ya tapi pun lagi dari ini pasti dan kaku akhir lipat tak pakai malam tu di mana kita mereka lipat nama kalau kalau lipat tu. Ia nak nampak yang paling tinggung lagi nasabah ini kita ajak mereka dari gagal terpaksa yang paling kurangkan di maka metode itu paling kurang tali kurangkan di dermawan Khadijah, dermawan amurena dan kita macam di palapi aru paling tung dia itulah yang kemudian mengantari pasar Nabi kita maka pantas kalau ada orang suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal itu sedih menangis boleh tetapi Nabi sampaikan laisa minna man latama al-quluba wa syakka al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliyah bukanlah golongan umatku yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek kantungnya, menarik-narik rambutnya lalu berkata-kata jahiliyah we kesih mati di nakib wa agar wandre agar umpegau itu dilarang oleh Nabi. Tapi sedih boleh, menangis boleh, berlarut-larut dalam kesedihan, itu yang tidak dibolehkan. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu kenapa diperjalankan kita kita, ibu ini aruna, nebisi atinda,
walaupun dalam saat itu dia tidak ada Allah tak lalu untuk malaikat Jibril mami, dia lagi tidak apa-apa cinta telah tiba. Kenapa Nabi sehat? Bersih hatinya dia dapat diatinya, dia tidak ada syarat, dia tidak ada syariatnya, tampu-tampu hatinya. Bayangkan Rasulullah mana selesai pegari, mana selesai bawa melubangi kesalahan. Itulah Rasulullah dibersihkan hati. Itu maknanya bahwa yaitu kotomero mangolo itu malatala bapak ibu mesti makan japa aji mapaci pati ya mungkin masyarakat yang mau meminta balik bola mereka itu khusus masa banyak apalagi itu dicemburu kau minta balik bola mereka itu khusus waktu tali masa banyak mau balik bola mungkin lebih kiri ke pak melis atau baru tapi kotor di cara apa bapak di hati bapak ibu perhati gak makan ada sendiri balik bola. Maka itulah hati perlu dibersihkan. Ada pak murana hati, ini tuh sikri. Maka majelis taklim dia hafal asmaul husna baca. Untuk melembutkan hati baca ya latif, ya latif, ya latif yang melembutkan hati. Tapi ego majelis taklim ini nama baca ya latif cemburu benena. Mana tuh pak latif, pak latif itu merangkut. Ternyata paling pola anak asalnya pak latif. Ya berarti biarlah kita perlu nama itu asmaul husna, ya. Salawat baca Al-Qur'an, pamurahan. Apa kata Nabi? Istilah samu dasar. Jika pamurahan, saya ini tidak tahu pak. Lori secara jangan kemalatan. Kalau berfusu, akan pantas ulama tasawuf mengatakan begini. Nari korokin lo mengilumrah na yero pakasiannya di dalam nasempajan. Mestinya antara wudhu dengan sholatmu itu tidak ada perkataan tentang dunia. Ikut ukur nama jenis lentu mas sempanjang tak ada gak ada ada lima. Nah ya aku dipurata majelis napa sih apa sih lo kan? Tentu nih lo tak ambil ribat ku tanah mobil lo kalau gue tinggi mati. Sempanjang lo yo. Mega musalim. Sehingga orang-orang yang memperbaiki sholatnya mulai dari sholat mulai dari wudhunya sampai dia sholat dia tidak berkata-kata tentang dunia. Yang kedua ya foto majennya lorek pada nak pergi maju-maju rapi asrar misalnya tomelo masuk pada asrar itu nak bakal jenis tak itu boleh tetapi ulama tasawuf mengatakan yang kufuran ini makbel yang dimunta narik kufuran ini tak cerita yang tak tahu eh maka lebih narik kemajennya bukan karena tidak sah sholat bukan karena wudhunya batal tetapi energi wudhu itu sudah hilang. Kalau energi wudhu sudah hilang itu susah terangkat ke langit. Kenapa susah khusyuk? Rimun di kurang majen deh 10 bali pulau aku ceritanya rimun di kurang majen deh pura mabel deh dulu. Maka itu namanya akhlak ija gimana pak ya bersihkan hati dan rohale ya. Apalagi pakaian ada salah seorang yang berdoa seperti ini di tengah padang pasir yang tandus dia kemudian berdoa ya Allah tamarika wa ibadat ketakwa badena mareko tak teri-teri badena suju epa kasih madak ka makan air ko atangana kasih mapalai nadi gaga we badena marelo tetapi apa yang terjadi sampai dia meninggal ternyata tidak diterima sholatnya oleh Allah bahkan dia meninggal dalam keadaan haus tidak diterima doanya oleh Allah maka kita sahabat ya Rasulullah agar bersabar nanti diterima pandangan niku yang kali ini cerita ya Rasulullah bagaimana mereka kurang apa doanya kurang apa khusyuknya kurang apa dia berdoa apa kata Nabi ni semoga bagi yang diterima pandangan nasabah engka jukuna riwata kalena tuwoi poleri al-haram roh ibu roh ibu engka tahu ini najapi anak nanasa ini pak japi dinakkan tanya pak japi dinakkan pura bufandin berongko anakmu iya berongko yang mana kebunting nadi mampu tanya pak japi salah tak kalaman jadi gari iya berongko ya itu dia itu macam makanya kasih itu panerita bapak gue mani itu panerita omron ini nah namun lo memang belajar di bahasa yang pasti tidak akan dipakai ya, umpamanya lo paling penting siaga lima otik tak lima satu si sepe ini gak otik tak baru otik itu matok tapi menurut malam otik iya matok tanah tapi menurut tanah aku darah ini gak darah kan menurut tanah darah itu matok apa itu lo bahasa yang
malalkan. Ada tegokan mati lempai. Iro lempa kapa kere lempa utinda ajunta. Moga ta'ala lempa ya ringa tanya. Nasa ajunta bali darat kuala lempa. Makkar itu panggirte. Ada kenapa kidena jadi wali utimu. Nasa batena halal lempa. Biasa kok ikut tadi 40 utima kok. Itu hutan yang bina suruh orang mati. Siapa mana yang gak akan membeli. Tapi setidaknya ini gambar manini beto waktu tahu yang jadi. Ada seorang pengusaha besar. Ada di mana-mana majai. Matingkat telu di bolana, penuh mesina, bahkan buka cabang di mana-mana. Banyak karyawannya, banyak mesin jahitnya. Orang katakan dia sukses. Tapi suatu ketika bangkrut. Nah ini semakin pikku di cahana bangkrut jaman-jaman ini. Pikku jalan. Akhirnya juga aku masih gigi, aku tanah aku pakai, Pak Biasa itu ketapa bangker kita rupuh, mati dulu itu masih gigi. Padahal lo tunggu sukses deh, dan kamu kajo-kajo. Iya. Pendengi sukses kau muka, wani kembali AC, para ngecek-ngecek kayak misalnya. Eh bangker menampungkan. Oke lah, dia masuk di masjid, dia bertanya ke Pak Kie. Pak Kie, saya heran, kenapa usaha yang begitu besar, ternyata bisa mampu seketika, tanpa saya tahu bagaimana caranya bisa. Jawab dekaga sentigo kejadian lemokna ieu taneh sakadina ieu ulena kumangatal teh ieu aga pasabar coba gare randa-randa mampa mula tapa mulena usaha e lettu sukses gangga bakro angka ka kira-kira atuh dina halal pun bangunanku yang matur bangun di wasilina ajaran ieu meuli kasih masina wasilina ajar meuli ka kai ego dina tawe di upasana salah halal mana poje asa teh randa-randa ogi. Si kemana rana-rana anak pernah runtuh, ternyata ia onak nunrima bangun bola waktu lalu tingkat tanah bermasalah. Mari bermasalah tanah. Ia lapung induk pak minta ni mati nak ambil nak kasih lapung induk mati tertimbun. Waktu nana tak bulu langsung dapat tanda tangan dia. Nanti nasa ada induk dapat tanda tangan. Maka dia komati kamar dia tanya orang yang tawan dia. Dan karena mati induk nak, dia kawan dia menuntut nasabah ke tanda tangan induk nak alina kuasanya. Aku di mongro dia, si temen kata naik, mesti dibagi-bagi was sama mega masalah surat. Alina putau si lalena, karena tanda tangan palsu dari ibunya, aku di mongro bermasalah. Makanya bapak ibu akan ditutup di balai. Rana-rana ya, rana-rana. Maka orang yang membersihkan, songkokna, wajumna, halal aku gak ya, dengan adek. Itulah kebersihan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir mudah-mudahan bisa berkunjung ke masjid Masjidil Haram. Apakah haji atau umrah? Tiga tapi ibu, lojok ke haji atau umrah? Kok keduanya? Pokoknya yang lojok kena haji, mana sana umrah? Ini lojok ke umrah, dia mau haji. Makanya haji mufile. Pak kok haji ini mesti umrah nih. Tetapi kan sudah 2 tahun ini. Alhamdulillah sudah terbuka umrah, sudah mulai berangkat orang walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena ada karantina di Jakarta, kepulangan 5 hari dengan biaya sendiri. Dan kita tidak tahu apakah haji nanti berangkat. Ini semua menjadi hikmahnya. Boleh jadi peringatan dari Allah maka dia jasana memilih Mekah. Nah sebab mana lantai gana dia tutup boleh makan sama kutumu sama sempatnya. Bakal dijajan atau masuk ke haji nampak di mana? Bakal kata meresung kok nak, suruh ke haji nak, aduh kamu nonton channel itu. Iya, tapi dia gak pergi lawan. Dia ingin ngomong kajian dia ya, mau yang ditulisan. Ya. Bapak ibu sekali, kenapa Nabi diperjalankan dari masjid ke masjid? Salah satu maknanya, umat salamnya dia berdiri mabela pulih di masjid. Syukur kini basah masih nurut tahu alhamdulillah marwah dari jamaah. Ya roh amulukannya diharapkan ini mamuluk ibu perjumah nasabah ada kudepungan dengan masyarakat. Tapi siapa ini kita mau berima merajin cuma ya mau megang megangin lesunya ya monro. Ya kecuali kok nurut tahu kak megangin monro dia lesu. Ini bangsa. Makanya sudah tidak efektif kalau hanya itu menjadi ya alasan berkumpulnya umat. Karena patokan itu meluhui kasih.
ditanya ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini rasul panjangnya intinya daripada Isra Mi'raj. Batin Allah Ta'ala nauji dari sembah. Coba lihat. Nah, tomatnya di boleh atau jok kari masih ini pahalanya luar biasa. Satu langkah kaki kanan Allah angkat derajat, satu langkah kaki kiri Allah hapus dosa. Makanya si lebih-lebihnya aja nenek ini jok kenapa lu masih ini. Ya beli kok metu ki kola lebih. Ya aja gak tau sih orang metu kan. Yang penting lah kiki masih ini sebelum masa remaja aja nih kok. Aja tuh si majin, dia ada majin ya. Ya pangkir kok. Pas sholat deh kapa, kalau berlaku sholat. Ya nampir rakan pertama, gimana macam ini metu. Ya itu betul macam ini metu atau masa remaja, mesti di cipi. Nah batin ini cipi ya itu nah. Nah fakir ini aja, nah lo kiri kan, lo cipi, lo tuh cipi deh kan. Itu disapa tuh halal. Gangkar mah pacobi masuk. Maka dia sebawa nama atal jenin. Sehari itu, jadi asik gak apa dia dapat atal kok jadi. Iku batal kok, bagi mana-mana. Iya, apa merasa. Nah, tentang mari masih ini dari baca Allahumma tahli Allah orang yang buka ke kepala farmasi. Jadi farmasi ini akan dari masih. Nah, tentang mari mari si mampu lagi Allah berikan lagi keistimewaan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang berdiri di saat yang pertama. Nah, makanya bapak-bapak kudu main atau tamu meski atur ini saat yang pertama. Lokil makdirnya adalah saat yang pertama. Bahkan sahabat tadi umur angka cincaran dari saat yang pertama. Angka sahabat Nabi kita tamu di meski penuh di saat yang pertama. Aku di saat nomor dua. Sebelum masa panjang ke Piyorona ya sahabat Wadiga iya loyolo ini soro lo mune yang kufura di masa panjang matu ada darat Piyorona paruangi menurut dia lo lelungi rosak pertama terlambat kita sih nah dia gak ada lo asa ini soro lo mune iya loyolo kufura di masa panjang ada darat paruangi maka dia sahabat mengurai riba risi mamulangi dia punya lo sapi. Nah, sahabat alim direnggah saat yang pertama jauh lebih besar ketimbang darah umum agar wanda. Kira-kira ini Pak Ibu? Oh Ibu? Kira-kira lakit tak angka di saat yang pertama naik kepi di saat yang kedua soro kalau ngomongin naik noyol kurki mas sempayang alim utarok bisa Ibu. Kira-kira nasab Ibu? Ini kan rumah teh itu luar biasa itu. Ya aku itu komandan tuh, padahal nanti kamu mau ngurusan ibu matu deh. Dan apa ada pemesin nurut tuh pak? Dan kamu ngurusan ibu komandan tuh pada? Padahal apa itu? Sumbangan anak masyarakat, teh makanya, kafe makanya, angkat toko asin, kipas angin macam ke. Namun itu mau ngurusan ibu. Tujuh dua hari postas, mengkeringan angkat toko atau matu deh tuh. Namun jantan apalan yang kecil-kecil ini ingat, bahkan mereka tahu Bapak Ibu sekalian tahu mati yang antara lo masih kiri sempanyani misalnya lo ya karena lo untuk lo yang paling sempanyani mati kufra lo mereka pada antara aku sendiri itu lah teman sempanyan lo, teman cemas sempanyan tau mati padahal tau mati nah hei nabi kurangi bantuan nah ada aku malam aku teman sempanyan nah mati aku teman tapi ya sakit hidayah, mesti tidak lupa. Lalu kau kesan kosong aja lalu tak sesoro-soro. Ini kita mega mau ya. Ini namanya ini naikon, naikin lah. Saya ingin apa dia pak macam tuan. Saya ingin kita mau pak. Ini kau macam tuan, kau mati. Maka dia mau ngaji, kau lihat kau mati dia. Ada di sesoro-soro. Ini kalau pak bisa. Maka dia minta inna Allah. Emang gua salah sapa nih gini kita sambungi sampai bertuan tampang kalau gua langsung kali segi wassalamu'alaikum Allah sambungkan dia dengan rahmat wa man kata sapa nih gini dipetui kata Allah dipetui aku faham masih enak malata ya kan kalau kali segi tapi yang kata jadian Bapak Yusin ini masih ingin nomor masa pada tanya berisi lubangnya nasapa kota ya nasapa tinggi ngomong tentu bencinan
Oh ibu, biasa tiga kita terus salam apa di bola? Tegi mana? Panjang dulu tiga no? Tiga no tiga lo? Kasih sing kamu tepu. Ada di masa tulip pasti salam puasa. Nama nas satu falah ya nama nas satu eh. Macam itu proses malam makin fau. Nah benda ini ikut untuk balik pulang. Maka apa itu balik itu pulang? Tapi memang bapak ibu sekalian. Ia tidak kenapa sekian dari kuntar dari nak membeli bola kita yang balik bola. Anda tu kan kita masuk di dalam ini bola, maka dia tahu empat ni mana kan dia bola, bola makor tali masuk di lantai mana, maka dia empat dia ini. Apa yang masih apa ya? Nah sebab ukuran ini kita survei balik bola maka dia mana? Mesti ada link nak bola itu nak sebab bagi maka dia balik bola. Coba ni nak ribu ini, bu pasang pajak tu. Nampak balik bola tak perlu. Balik bola tak kanan ni, itu di mana goyang-goyang madanu. Balik bola tak yo lewe, dia tu mak umbre tu lulu tulu tu ekor ni, suara ponco eh. Ia ni yang saya ngapa, kan goyor bola aku masih bola mama kor. Nampak merasa nak kau lihat suka tangga bagi ibu mama. Kira-kira hujan tidak? Kita bawa kue ni, jadi tu tetap beri. Padahal batin pun jadi mataku. Makanya saya lapor di polsek, saya lapor di pajak, ada begini, alhamdulillah ditangani dengan baik, mengganggu parkiran. Banyak tamunya yang datang di sekitar abad di Vigo. Ini perlu naik dari anak-anak tambah baik sekali. Makanya, iya lah saya mau, kok ini tuh nampak ini, mereka kasih ini tomat-tomat, lo mau punya sekolah, lo mau punya tomat di pas sekolah, kok lah. Nah, itu pengaruh dan lingkungan yang luar biasa. Dia selalu kayak tengah bani lesu pun macam ramanan kata mak mau tuh telu si ganti burani lo mak pun retengah burani lo lo kemana pertanyaannya lo pegang mana tuh mak tuan ini nulis suanana ini nabi tuh nggak kena tuh mak tuan tak ini bunga jadi anakmu mesti nanti ikut aku nak banyak anakmu makanya kau belum jadi anakmu ikut bapak aja mesti kejuk. Adap deko ena jadi anakku bangi, jika mesti bangi ambung nak, maka itu pandai yang ku ambung namu bangi ni, maka itu matu anak yang malam mak yang kelinga ada ambung. Wingerai kiriyo, ena gerak ke ambung tanah, ke ambung tak metau. Apalagi kau kata boleh, nato lojo ke majer ujar, dapat sulaga ke mata ambung tak metau. Coba ni nama aku kui, angkat tak boleh, dapat sulaga mata nata, tanam aku tanam aku kering, lagi mata mampu. Ini semua kata makam parah, nah itu. Wengaraya anda luta beriung paling banyak orang dek. Anda luta bapa guru makan dek. Toka masuk cina apa? Sombong napa guru tak ada arwah yang sebenar jadi. Metokin kilo, metokin malu. Sombong nabi guru tak. Guru coba-coba yang taruh sombong biasa sebenar jadi. Aja nama luka, toka masuk cina apa? Si sana masuka cile-cile di penjelek, si cile anak pagi sombong. Coba ini perkembangan makhluk. Sisi lihat pakai, gue sudah pakai memo sih. Bisa mau kosong kebolong memo, lo kemarin lah. Apalagi mau kosong kebolong, si Tom ini mau mulai. Balan ini dia pada sini. Iya, padahal dia tuh kasih nasi agar itu 50 sebelum kan ini runtuh sombo baru. Cuma dia ini yang tulis pusarai. Apa, aku HP capu frustasi lalu, nah, dia yang dengan gue. Nah, ini kosong gue, mau pakai atas, ya mau cemal ini baru ya. Ya, betul apa tidak? Apa yang kau pulsa capu ya, sila lo na yang li. Tapi sombong kan aku oh my, lamu-lamu sedikit. Iya. Dia pun hasil lah. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Ibu bangga namu, maka dia dan menurutnya yang konek suara anak pun dan yang kali gak mampu lah, malam mak yang kali gak ada gitu anak-anak. Natale, induk nama ada anak perimun impuran ibangi, nak kali apa anak naik pasir untuk tak menjantungi. Maka dia menurutnya ini biasa di pasir mulangi, batin na anaknya sebab batin na induk. Ada tujuannya dibaca di salam, yang kata lu tujuannya adalah engkau tuh pape na sah na pun malah talar induk na narik bukan kena kena anak. Tangan menyimak tadi, otot ke bapak. Eh, maka kau tuh, hati itu no. Malah asal ternyata punya kata, ah, patut dulu untuk sedih, nanti apa pernah itu malas itu masa mungkin pada anak. Coba telpon yang anak alu yang kata, ui masa pertama. Indo nak bisa ni, dapat simulang di batinnya. Ia dia kau bangun kui tak dengan anak ini bisa kata ini lock. Ibu,
hadirin dimuliakan oleh Allah. Nah, kita kembali. Maka isi saf, bahkan ketika imam mengucapkan waladhalin amin, akan itu man wafaka ta'minu ta'minan malaika gufir lahu, siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, Allah ampuni dosanya. Jadi makami kita memiliki ampunan itu dosa kepada Allah, tapi kalau dosa pada tarumat tahu ini apa tuh? Misalnya bapak-bapak untuk tak SMA bentar-bentar diolong, ayah sebentar diolong, biasa mandi sanggara bukan ini, di mana nanti dua minumannya. Nah, tersangka mandi lepas itu untuk mau cuma mati itu. Makanya kalau kado santan makro, siapa waktu sanggara naik, apa iwak ya? Kode gagal, anak-anaknya siapa? Kode gagal, anak asuh banyak, mesti dia makrasnya kodoh tapi niat pahala untuk yang punya sanggara lepas itu. Apa yang sering mungkin aku malah ta'ala, sekecil apapun mesti dipertanggungjawabkan. Aduh, ternyata mana ini patah karena kekasih pola lena kosong mundi nampu ngalah tala ternyata angka dosa. Angka dosa nih, tau nah dia tuh nasi salah mak balik murah, dia tuh mana mak kena. Nah, alam punya agak anda tau, dia tuh mah agak boleh. Ternyata zaman-zaman nama teki aja, kok kurang nanti ke aja nggak tahu yang dapatkan gaji nah halal, nah ya ke angka nak kasih waktu, nah teki aja nggak tahu, eh ini waktu ya rumah terbau. Nah, waktu nggak mandi kok angka cek di masalah ya rokok ibu isinya, gak karena nala cek di adinda tahu yang nala sebagai pasul isi. Nah ini harus patah karena kena sabab nalu Femi lo hal lalak nih yang udah nalai pasul isi. Tadi kan memang no pasul isi ya. Apalagi dari kota anak-anak tewala makanya nak minta ipa tuku ke kemati tanah titulah. Ye nah ya tuh lah mereka maku kebin ku caraan wala tanah-anak ya kebin ku caraan kebin ku caraan cara ini nak cari nak jalan busuk kok mereka imatu lo toko lo vega nanti mau mati siapa pak untuk nggak tahu ibu ini noy anak amar pun mati mabe nasib jadi lah sebaik hanya 60-70 tahun dia mana mana bagaimana dia tuh yang mati mati mau tamar ya wan aku guru yang nabi pada pulangkan anak saya kau tahu ya jangan malakan kita kapur di doa mereka tanah itu nah dia kau dibalik sama kita amal-amal mereka yang kiri pak boleh yang bisa menerangi kuburan adalah bacaan Al-Quran sedekah. Ena tu nape mage nasi dan kata we nasa ba iya tu pasti dan pe aku mau bikin guru eh sudah dirasakan kenikmatan. Maka ketika orang ditanya andai kata kami diberikan umur untuk kembali ke dunia apa yang kita lakukan fa asadda kami akan bersedekah. Oh ibu jangan tunggu kaya baru kemudian bersedekah tetapi bersedekahlah sesuai kemampuan. Kalau menunggu kaya baru kemudian bersedekah, maaf mata dia masih dan kamu mati. Napa belum tentu suami, kok napa kau mati? Tapi agama dia sedekah, sedekah. Ya kau tahu kasih ini juta sama mega kita, nah ini sepuluh-sepuluhnya itu sesuai kemampuan. Aja tak tanya gak ada suami. Kan kasih di tahun besar, tahu ini kasih mampu di tahun besar, benina besar. Ya lo benina tuh lima puluh lima. Aku nyaman-nyaman itu pakai kubur. Makanya kau besar ini makanan dari guru tadi hanya guna mas pinta ya kau ke sahabatmu. Ya saya dengan Ustaz Hamsa si kelas kau alia. Ya si kelas kau alia aku iman. Ya aku kena guru terbiasa. Ya kau lo kau makan di bola nasi bawamu nama besar ini nak nama makan di neraka ini nak apa nino mandren oh itu. Tapi nama makan besar neraka ini nak ini makan di berina adalah lo makan di desa tanah baru. Makanya yang aku minta tuh, oh membesama benina, oh membenina. Asal membesami benina, tau dia amat dia tuh. Tapi nama maka besar rakyatnya, nama kendi benina. Aja lalu membenin, eh setan nama raku. Orang besar yang kurang bepa, nah iya lo kasih tau, eh dok sama kek ibu. Eh dan kata lalu nasi dan kek bepa. Tadi kek bepa tadi, eh anggaplah mandapanda tadi. Angkat tuh pergi lalu, mau nunggu gitu apa, iya kek bepa ya. Orang besar. Dan karena kurang pakai kuburu, salah saya kuburu erode, kita tuh materi, mana kita minta tuh kenapa salah saya ini kayaknya? Karena kalau dia nampak ada waktu kayak mana itu, buat ini kayak gini, dia gak telepon. Hanya menunggu salah saya ini kayaknya, belum ada mayatnya, belum ada jenazah sampai. Dan karena cak terunggu, alih dapat tinggal. Si kamu mati ngomong, maka latihan ini menilai alih, dan tak ya calon ini kubur deh. Nah sepantama calon ini kubur, tetapkan kembali kayak makutan. Marah bukan? Tentu dia bisa mampu balik, maturin cita dia. Ternyata lori pepe yang naik
mujur napan-napan lagi la wengru kol bolu na mungker tidaknya yang tepat harus senang napan-napan jadi kebar napan dan tutup tapi ramah beca bentuan na ada berkat na mas gendre makanya ada orang bapak ibu 17-14 anaknya berhasil semua dua rahasia atau matuana nomor seti dia napa aja tuh di mata hayu nah ibu-ibu kan sering tahayu tau biasa di mata hayu biasa teman nonton sinetron biasa di mangaji biasa teman gosip ya ada biasa mana ya pokoknya nama simpon dulu mana biasa maka dia kan untuk mereka rekena apa yang dilakukan 14 anaknya semua berhasil ada doktor ada S2 selesai kuliahnya di samping itu maka jangan nama turun teman-teman nama rekena bunga latar ada rahasia indok ambona tahajud nama rosi enak kurma tahajud indokna yuk kemana nih jadi anak ibu waktu si tewerin di pamasi para karang kurang jero terakhir laki nak sempur motor sekolah kurang aja matahajud ibu sih motor laki kurang matahajud laki gil dong kemana si anaknya nak sempur mana nih terakhir sempur bedin nih anaknya yang sempur dan kurang nama tahajud ibu di bawah itu intinya jadi kurang mas sempah aja kurang matahajud nampi nih lubangnya nak nampi nih jadi anaknya mabarakat. Yang kedua, mabesai. Yekom kadang ada nasi kola nasa bermati atau mabarakat. Namun di rumah ada alena kasih. Dia tentunya kada sobi. Tapi dia yang kupas sekolah. Kau dia gak ngomong iya palingan. Dia gak kupas sekolah iya pembantu. Dia napa aja nak bantu anak tahu. Dia napa aja nak bantu tahu. Di situ rahasianya tahajud yang kedua mabesai. Pasal mana ini ibu yang bawa kue ini. Alhamdulillah menjadi bantu lama-lama. PDB kan nanti tapi PDB ga apalah ngatolak apalagi pernah macam kuman ada para kapan ini pernah lo kan coba-coba tadi tatol kok masih ini kan timpan pak bulu-bulu kuki boleh makan coba ya jadi ada paling minggu yang menyangka tuh bahkan nanti kota-kota ya sambil macam ramah kiri ya anda ada nih tinggal ambil muka mas kertas berakan ya dua menjadi faktor lah apalah pasti dan kapan. Nah, itu soal. Mega malam biru negeri itu malatal. Usman Nampar mengatakan ia kau makan jadi sampai jamu. Yo hebo Allah pun aku jadi pun malatal. Nah ini apa yang kata? Pak Puji pun malatal. Ada tu gunana nak Puji kita gawat aku rajin cek pun malatal. Ia kalau kena Puji pun malatal solatnya. Coba lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada Maryam. Ibu kenal Maryam? Ia Maryam dipelihara sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menempatkan dia di tempat mihrab namanya. Di situ dia beribadah. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa." Tungka-tungka Nabi Zakaria, nakelengi Maryam riondro asam panjenengan dari ondro ibadah. Wajada indah haris kok tuli engkau dalam teruntu. Niro adina buah-buahan musim panas engkau dalam musim dingin. Makro terus sebaliknya buah-buahan musim dingin dan musim panas sih. Makanya bisa kerja boleh beda ya Andre. Ya Maria mau anda lagi harga boleh beda ya Andre. Tadi kan ada tuh surut ini. Anehnya buah-buahan yang tidak ada dijual di pasar itu yang tersedia. Kalat sebuah minain billah maka di Maryam boleh di bunga latar kalau bunga latar jadi apa makasih badan bahkan kata panggita rambe bende karena 50 sempanya rambu nak terima dan minta iya nama sempanya yang itu ditutu ibego kesoni bunga latar jadi ini anreda dalil kepada Tuhan ijadina Maryam ketika saat itu pemerintah Nabi Zakaria dengan anak-anak maka dia berdoa. Jadi kau kepilih pada anak-anak yang ada rumah, mama malam dan masar. Sedangkan Nabi minta di anak-anak, Nabi Zakaria pusu di benena, maka ribuolina, mampu juga benar, nanti pada anak-anak. Dia selalu berdoa, Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah berikanlah aku keturunan dari sisimu, engkau yang maha mendengar doa. Agar aku kekurangan min ladunka, masa banyak. Maka Allah jawab doa itu. Allah sampaikan, fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Matengani masempanya Nabi Zakaria
dipanggil oleh malaikat. Wa huwa qa'imun, dia berdiri yusalli fil mihrab, sembahyang. Nabi Zakaria sudah salat. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, menyebut Allah Ta'ala menggembirakan kamu, membaca yo kana sabaja hina anakku, bakal langsung dengan namanya Yahya. Maka Allah sampaikan istainu bisabri wassalat, minta tolong kepada Allah lewat sabar dan salat. Enak kan masalah asam aja sih. Lo kalau mau masalah kita sama malas ya kan, asam aja kalau belum petunjuk kepada Allah Ta'ala nampak mutim. Itu adalah tauhid. Sedangkan Nabi Musa diujiri kepada Allah Ta'ala, bukan diizinkan Nabi Musa melolok ekwa. Jadi kapak murah tak pasal kapak mampak di situ. Maka dia kepada Allah Ta'ala yang Musa, angka tu alat kudus dan pena bolamu alayar. Langsung nalak, tetapi izinnya, oh langsung banyak. Mare, pengalat Allah suruh, pengalat Allah mempesan. Dan nabi kita mempunyai di sisi Nabi Musa, ini lah dua. Langsung nalir dan alat dule, dan apa pada tari izinnya, malam ini tak tampak pergina. Maka dengan Nabi Musa itu, wah, yang menurut pamula utarungan ini, sawu, ya maka dua utarungan dia nasar, mari dua. Maka dia pengalat Allah yang Musa, ya rumah rosik, ya betungmu mempunyai di sisimu. Yakin aku yang menyembuhkan, maka aku kau berdoa dan aku berikan petunjuk. Ya aku maka dua-duanya melalui seolah-olah aku meyakini bahwa rumput itulah yang menyembuhkan. Makanya dia upah satu. Wah ibu, ini gak mampu lasak, ini gak mampu pasal, ini gak mampu mati. Aku gak tahu lama, makanya kau mau disampai tangga bani ajar, tak kurang maka ada alam acuh. Tapi alhamdulillah sudah mulai terkunci sebriolo ya wengara ko beberapa jembatan kolumpu kue biasa kan maka buat telur telur ya syukur nih saya pribadi ini nanti kewin jadi apa ada sebriolo itu teman motor biasa kayak ibu ibu lempar maka biar telur alhamdulillah aku kue itu udah kewin tapi lesi kita nak buat ya biasa mak motor angka karu dua karu lupo nana apa lempar ko jembatan ini. Maka mana nak lepak kue nak biasir buatkan lo kok jembat tani? Ya mana nak papanya? Engkau lo macam anak orang dilarang buat sampah kalau ada sama pacar apa ya? Itu yang terjadi. Padahal itu adalah bagian daripada akhlak terhadap Allah. Ya kok makanya ini sempatnya tak nak boleh dikit kumalah ta'ala. Waya kumuh badan wa suhiran Allah sehatkan tubuhnya. Makanya tumak nina penting di dalam sholat. Tumak nina itu melahirkan tubuh yang sehat. Atau takabir Allahu Akbar yukabuka ini itu melahirkan dada yang sehat. Rukuki makna kita bendengi angka botol bendengan kakak. Dan andai kata ada gelas ditaruh ya sekitar naik punggungnya ketika rukuk, maka dia tidak terjatuh karena rukukmu itu rata. Tuli mafat ini luta, pamege sujud, pamentai. Nabi itu kalau soal sunnah lama. Oh ibu, ikut tarawih mah tuh sembaja sunat teh kata puji malam pe bacana imamnya atau mau poncok malam pe atau mau poncok malam pe teh kata puji awal rekan atau 20 makanya 20 sisa nama tarawih nama siaga nih malam 20 apa mani megangin lesu pak, kasih sinetron apalagi kemaju ini rame sana harus sinetron terkenal yang aku kan angin bisa tuh nih ibu-ibu sinetron malah ngoto bacaan Allah sehatkan tubuhnya. Nabi sujud lama suatu ketika air sudah terbangun sujud mau pindah binta nakap di Nabi Binta tengah masa banyak aja nantang ada batal tuh jendena ya aku makan beli ya tentu engkau pakai lagi tidak batal. Apa itu menurut Imam Syafi'i antara suami dan istri bersentuhan itu kan batal. Tapi kalau Imam Malik tidak, makanya jenengnya Imam Malik supaya Imam Syafi'i itu beda. Sehingga ketujuh ke umrah, maka jenengnya itu Imam Malik dipakai pro. Tanya jenengnya Imam Syafi'i, apa pun jenengnya Imam Syafi'i dipakai untuk kematawapa, dengan itu dia dan dia buka waktu. Apakah anak pun rege sebatal? Tapi dia nena Imam Malik dipakai dia tidak batal. Tapi caranya beda. Kalau Imam Syafi'i niatnya itu dibuka. Tapi kalau Imam Malik maka boleh bisa saja dia teman niatnya mana. Yang kedua, yang kalau Imam Malik mesti ibu sopo sopo. Yang ketiga adalah
seluruh kepala. Ya aku ke Imam Syafi'i, namun terlalu lampang, namun pakai ini jadi toh, ya harus seluruh. Nepat taruri, itu ciri, itulah perbedaan. Maka beda kemudian dipakai di Indonesia ketimbang di Saudi Arabia aja sama kata dega cocok, cocok mana? Bapak ibu sekalian, sehingga Nabi sujudnya lama, maka bi Aisyah selesai sholat Nabi berkata, mana buka bika? Ya Rasulullah, wasit mati umroh yang atas sujud. Makanya kekukul najibnya di Pak Pura, nanti lima peti, ngomongnya perlama sujud, ketika sujud darah mengalir ke otak. Dan kata Pak Ustaz, minta nas sujud, peti ngomong. Jadi ke Pak Ustaz sama ini nak peraka Pak Jaki, maka katanya Pak Jaki ini nak peraka Indramu dan Iwan-Iwan. Apa itulah saya ulung, kalau sini wajibkan ini kan curah ke tulim Indram. Makanya aja ke tulim beli agak enak, rekor ini aku boleh beli, dia tuh orang boleh deh. Aja ke tulim pada nilaki rumah sanakal, kok boleh boleh ada pada pada kok PNS. Pada kalau kamu, mau tuh balik, kok kita tuh ada kecil dengan kita kalau masa nakal, apa-apa, laki-laki yang cocok ini pada memasa PNS pada ketika tapi tahu gue angkat koro yasin enam bola anak lima micu nah naik naror pakai wasele nasabah angkau alik lima micu mega dinak nali nggak mau tuh ya aku ini bed kok cara tolong beliau tuh naik kom itu lima micu jadi memang beda ya. Jadi anjing bandingkan kenapa angkau usaha atau jangan. Hidup itu seadanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kau mayaman di Kinroy, mayaman di ibadah. Kau simpan masing-masing, iya dah tu. Jangan terlalu maksa diri. Agar aku nanti lotoki, nanti apa ada kemampuan. Maka sederhana itu penting. Kecuali kalau untuk ibadah, ya aku tak ibu, pintu muharra di tasele, ya sele ini. Apa mega roh? Inilah kualitas ibadah terukur. Ada namanya, ada orang tidak matang spiritualnya, tetapi ada orang yang matang spiritualnya. Saya tanya ibu, oh ibu, biasa di manasu, mandaster. Si senang tahu waktu ini, ya matur, nak daster yang terpakai, masak banyak, tak apa-apa, nih, biasa bapak roh. Tapi biasa yang daster yang nak terpakai manasu, terpakai lo tinggi. Ya kalau kau mau ngolong kepadamu kepada batin, mau pengudu. Rasanya kau macam ini, macam ini sih. Namun juga kau tinggi di Maputo, Maputo, Maselvi. Kurana Maputo, namanya Maputo yang ulangi ini, keru ini. Rasanya kau, Ipoto ke Maputo yang keru sih, hapus sih. Maka ulangi sih, maka Maputo aja namun jadi ngulangi-ngulangi. Ternyata foto keru, tak mau mentoha keru. Ya biar diulang berapa kali, maklum itu, mani hantu. Bapak ibu sekalian, tapi saya yakin insya Allah ibu-ibu yang hadir ini makasih mana sempatnya anak buah. Betul apa tidak? Apalagi kok kebunting, aja memang nak. Pokok nah ini juga kebuntingnya. Nalap biran ini namun maga sepul mandem. Nalap biran saya kebuntingnya daripada terlalu lama sempatnya. Betul apa tidak? Tengok dari makna betulnya. Karena ilang betul. Tengok dari betul. Kamu hidup pacaran biasa total lama. Saya diundang jam 11. Jam 11 saya tepat waktu. Karena saya berusaha tepat waktu saja. Kecuali ada hal-hal yang membuat terlambat. Jam pedih sengaja. Jam 11 kita datang, Pak Kaua sudah datang, ya akan menikah sudah datang siap. Tapi lampiran namanya acara. Nampi menarik, nampi hendre, nampi akan nikah. Itu dari Pak Putih, dia itu lebih dibaca. Asahana kalau asharu kelima karena asharu 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 kalau nanti nafsu malu sentuh maka tuh matu karena kamar ada pintu koi kalau nanti pak kunti lampe dah lihat lampe dah sumi mana di semangat maka syukur di belau banyak foto tapi alhamdulillah patah mana tama kapa lampe dah lampe pak kerah ini ya pak kerah wewe mesti nih kok pak kerah wewe api ciba kok baca baca Nayar lah ke, kerawe benina. Itu si papa kerawe. Alena tu si orang mana di mana benina kerawe. Napa ada di mana lah ke? Napa napa si orang tu si papa? Pertanyaannya agak tu si hamil ko. Papa kerawe kerawe benina kerawe. Mesti na. Kalau perlu boleh angkatan ni jadi na. Apa itu tapi mana di papa kerawe? Iriolo. Makanya itu mau tata. Ini nak
anak ni kecil-kecil nama kundiri dasar mana tu maka perlu pula. Orang rajin ni lupa maka kundiri. Jadi maghrib pakai rawa ibu isi bawa tinggi-tinggi. Apa dia nak kena bebo, dia nak kena sekarang, dia nak kena sini. Bahkan yang ketua dia nak kena isi, tak nak padut. Tinggi-tinggi. Ini isi bawa paling tinggi. Ini aku kena, aku biasa isi jongka sekali, paling pakai rawa. Rogi-rogi pakai rawa, biasa ini pakai rawa. Termasuk ibu kumen bukti undangan aja, tak tahu ki bismillahirrahmanirrahim. Aoki arahna, madosa apa, biasa undangan ilonia, biar masalah sini munting. Dia tahu dia, biar bakalan balangnya. Nah, termasuk dipakai undangan yang enak ke undangan itu okimane bismillah dalam bahasa Indonesia aja tuh piara kok aja itu apalagi kalau kita mundi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum dan seterusnya yang dokor rencana maka dia tuh manusia ayat itu Allah Ta'ala aja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi semuanya sehat dulu. Waktu beri suhul malaikat, pemakannya sempajangi angka malaikat jadi. Sewaktu angka tepat kita di tanah ini, ini kata si bawah pun cilani. Dan minta angka si takap bernai, pandita yang sama. Ini kata si bawah pun, angka wis bawah. Maku tanya rata. Nah dia tiga minta nih si bawah pun, mana nak kata angka wis bawah. Akhirnya maku tanya. Tunggu tu tak angka bangun lagi, dan minta kata si bawah. Ia singkat dua W, dan itu kata siapa, tapi makanya diangkat. Ternyata dia jawab, betukung kemangulah di wajahnya. Maka saya mengatakan sendiri, tapi iya wajahnya kak. Maka saya yakin ada malaikat yang menjaga. Sebagaimana dijagani orang-orang yang memperbaiki sholat, karena baiknya sholatnya ada malaikat yang menjaga dia. Dalam kitab Irsanul Iman dijelaskan, angka seti kalau malalu, dan karena seti tomatua, apalagi pak kalau dia anak, boleh kak melibadah, dan dia boleh kiri, dan tira kak balikunah. Ya karena kalau lo nak kayu balai ini malalan, nggak berarti teman-teman. Si kau malalan, nah lepak bangi di kursi. Makanya kalau lo tapi ia bersiap maka lalu usah di nari beri waktu yang jam. Apa masih lupa ya? Ikut kata makan banyak usah di nari waktu yang jam. Apa masih lupa? Kemak ada ki maka lalu usah di permainan yang waktu le pada waktu macam ni. Eh julian aku itu. Jadi kemak ada banyak usah di beri waktu yang jam. Apa masih lupa? Jadi tangan mas sempaja yolong nene kakek tangan mas sempaja jadi maka di balai mena taruh di sini yolong nah lama kita mau sedih taruh mas sempaja pure mak kiri jaman masuk dengan malam nene padahal menurut kisah karena mega kalau jam terubah balai makanya mega kalau lo manre nah sahabat balai makanya nah ini ketung angkal kalau malek angkal kalau lo manre selalu ada dia dua orang besar yang menjaga ikan itu padahal dia agak tahu itulah malaikat yang Allah utus karena ikan itu dibawa oleh seorang pemuda yang tidak pernah telat sholat berjamaah. Nah, maka ibu-ibu coba nih pak jadi roh pasangan macam apa? Hah? Pasang? Ya nanti. Ya mujur kapas saya balik-balik lawan lopo mang motor. Bangun tahu yang bersih itu tahu bang. Parkir di motor lontar. Tak datang di balai tak bisa libur. Nampak tak sempanya. Pura di mas sempanya. Lalu di balai. Kira-kira bagi nak lapa. Oh ibu. Oh ibu. Biasa kira sholat tepat waktu. Biasa. Biasa tepat tengah waktu. Biasa to. Biasa to macam per waktu. Biasa to. Biasa to saliwan lewat gue. Biasa to. Biasa to dia tak sempanya. Tandem memang balimu. Ini kan lo jagain kok. Karena kau tidak terlalu menjaga. Bahkan ada seorang yang lumpuh yang kemudian dijampi-jampi risik dekalolot sama tadi kisahnya. Kenapa orang yang lumpuh lama telah berobat begitu lama lalu dia bisa berjalan hanya dengan sentuhan dan tiupan dari bacaan Al-Quran seorang pemuda. Ternyata dekalolot mampamulah balikan dan lentuh macam pinarunai. Sedika lalu dia tidak pernah terlambat sepanjang pertama, sepanjang berjamaah bahkan tidak pernah telat di takbir yang pertama bersama dengan imam. Makanya kalau kata tamu rumah sakit malasan, ni kata oli pak kurang jam pergi, oli yang dia tidak pernah terlambat sepanjang tu jam pergi pun dia alamat kesibukan jam pergi jam pergi kan ini najamaan yang belum tahu.
ini kata terlambat, ini untuk ingat. Ya ambil beli terlambat aja, musuh panjang. Apalagi kalau dia nasib banyak, pada selam. Lantai tidak ada itu pura malam peti. Tuh dia ini nasib panjang, tuh lima baca dong. Biasa kan makanya. Matanya iman, tuh lima baca, matanya ustaz itu yang baca dong. Maka kita tidak pas sebanyak itu lima baca dong. Tahu dia nasib panjang, tuh lima baca dong. Tapi kau jalan yang terima Pak Domen, namun hari ini ada itu nasib sepuluh malam. Ini kan terima Pak Domen, kumah latar. Ini kan orang bilang dua, kumah latar. Atau dia terus si perintah nak pakai peku jadi tak mau dari mana tu? Ada pesanan dari guru tadi Haji Muhammad Asad, muni luntur ya lagi lelet gue yang tiba barangi, nari kau dia asal aja aja lalu macam tu. Nama mana kandri asal kona, umpet asal benda, kajak kau juga bisa, lampi nanti lampilan, ya kau macam kita halusuna, halusun, lisan dan lisan, mesum tawana yang kau sikir dan sikiri, rahasia dan rahasia. Tapi nari kau dia asal aja enak kejalan mencari tanah lisan dan lisan dan enak sepada aja lalu matuin kenapa rusak kok? Nah ini tak dijamin tamu surga makanya sepada. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian bahwa inti daripada Isra Mi'raj itu adalah di samping ibadah sholat ternyata banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi diantaranya makhluk reidat itu gemenah nang tamatu pitto ibu guna na colok darah yang dimakai kita ni gana yer ini rumah Muhammad boleh dimakum rai yang mesuri bola na na dekman na tutu aurat na syukur kami terima kasih mana di bantai wa alhamdulillah tanah muda lunas mana oh ibu biasa kita mesu lego-lego tapi tak jumpa enak aja no iya rumah biasa ya, rumah biasa ya. Yang pun kesampi senang, nah, yang nanti lupa. Itu sampai senang, tapi yang kita aura ya nasabah. Dia bukan mukrim. Asal sampi semua, keri tutup kok. Ya. Oke, si mana jumpa? Apa asal tak mana nih, wadih bedrim, oke. Amin. Amin. Tapi siapa nih, galing di oke putih, ya mau, ya mau, ya mau, kan dia dia. Ini mau ngajar, ini mau ngajar, iya mau. Kan jangan jilbab nak puluh menerim, maka ini nak puluh lima, kita tak lega jilbab. Nenri songko emang patik dong melu yoro. Ih bilang mana gue bilang mana? Coba apa aja mampat. Mati dulu aja dan kamu kipas lagi, apa lah? Mana kamu kalau nengkar kipas, hawa nu lawan. Tentunya hawa nu lawan, hawa nu lawan. Gimana? Susah masuk banyak. Padahal ketika manasi, oi ikram tutup aurat tidak boleh kelihatan yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan di sana boleh kata Muhammad ya ini sempat aja mau mabaya kau jumbo tak boleh tuh ada kalau pisah kan kau meke gaya anda tahu juga. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah di samping ada peristiwa-peristiwa lain tentu akan lebih panjang ketika dibahas yang paling intinya adalah bahwa hikmah daripada Isra dan Mi'raj, mari kita ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Intinya adalah begini menikah bolata. Jangan katakan kepada sholatmu bahwa saya sedang sibuk, tapi katakanlah kepada kesibukanmu bahwa waktu sholat telah tiba. Paling terakhir Bapak Ibu, yang orang yang minta kami baca, kita telur di elehe, kita telur di arwini, bismillahilladzi, la yaduru ma'a ismihi syekhu fil ardi wa la fis sama wa huwa as-samiul alim. Pak Burborone ya. Pak menang kan jelas siapa aja. Pak Burborone. Ning ning baca kata lu rile, kata lu haram ini. Pura di pabele diri ku Allah taala pulih di sini abala. Termasuk abalana ya, corona. Angka tu, Pak Bur ini gini dibaca nak patungan ini, dan akan apa balas? Tapi si sendal yang hidup kamu mengutuk tamah menihak utoi koto nak kujurang ni nasabah ibu huliman. Juga terima kutan apa sih tu bapak kurang bisa ni ini kita aja lompat dengan dia nak apa lah? Cucu ni makhluk itu mana sendal kita? Tapi ada kejadian intentani yang dua malam kamu baca lompat dengan ni nampak atau yang sesuai waktu saya baca. Ilaja al balaku umiyal masal. Jadi ketika musibah akan datang maka tertutuplah pandangan. Bantuan kamu akan jadi baca-baca kau totomu nak kena, mesti nak kena. Nah, ini aja tahu. Pemilu dua aja kita mana je.
illallahi ananta ibu illallahi ananta fa'aksir du'a'a pemegang patung anta tidak mengajak anta ibuang panjadikan ke anak umat itu mengajak pada ibu iridat yang ke masih dicanti ibu atau menakudu anakku jadi yang kemulia bangun masih dipadam agar kita hitam illallahi madece baik untuk aletak maupun untuk anak aja tak banyak illallahi sedimah kumrem illallahi terakhir saya tutup dalam kisah ini ya sangat paduan akan eloi makmur rejim kuat tapak gendeng kakak kasih dagingku 4 juta nah iya buruh honor melok 4 juta maka dia sih bawa nahe mape solim melok 4 juta akan amani tegerek kata alih masa ke aja mau kena alih 4 juta apa namu yang kaku manca di PNS dia nulis gendeng 4 juta bos jangan tommi paling sekian-sekian tidak sampai 4 juta dengan gendeng 4 juta kok iya kasih tegerek gendeng 4 juta kok iya kasih 4 juta enak pura masuk pajak 4 juta enak pura mati 4 juta enak pura mati hanya 4 juta pokoknya 4 juta nah apa yang terjadi takut engkau kepala sikulah 4 juta dan karena siaga sifat kepala sikulah siaga gajin karena kepala sikulah 4 juta alhamdulillah tolongi gajin nanti nulis mitrek naya kebarakah padungan na Allah tahu dihadirkan pendamping hidupnya adalah orang yang sesuai permintaannya 4 juta makanya rana dari eloi 2 juta 2 juta angga kelewat na yaitu wabillahi taufiq wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.